Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Motret Kereta Api, kali ini edisi Motret ke-229. Kita berada kembali di jembatan sebelah timurnya stasiun Kiara Condong untuk merekam perjalanan kereta api Kuto Jaya Selatan dari stasiun Ketuarjo sampai dengan stasiun Kiara Condong. Perjalanan kereta api Kuto Jaya Selatan ini menggunakan double lokomotif 2 seri lokomotif CC203. Pada pukul 17.10 dari arah timur akan segera masuk kereta api Kuto Jaya Selatan dari stasiun Ketuarjo, tujuan akhir stasiun Kiara Condong. Bagi Anda para pengguna kereta api Kuto Jaya Selatan yang akan mengakhiri perjalanannya di stasiun Kiara Condong, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar di atas kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan angkutan kereta api dari Operasi 2 Bandung. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Di momen ini mendapatkan 5 capture foto dan akan memilih capture keempat sebagai foto utama. Dengan data exit foto datangkan di 21 Oktober 2024, untuk waktu pengambilannya kurang lebih pada pukul 17.09. Dengan F-nya 1,8, kemudian untuk shutter speed-nya di 1/40 second. Berikutnya untuk nilai focal length-nya di 26 mm dan nilai ISO-nya 40. Next editing, berikut prosesnya. Oke, berikut hasil fotonya. Untuk lokomotif dinasnya yaitu CC-03-9506BD dan CC-03-9801PWT. Oke, motret ke-229 telah selesai. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.